Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Jet tempur F-35 merupakan salah satu jet tempur paling canggih buatan Amerika di dunia saat ini. Dan saking canggihnya, kabarnya, jet tempur F-35B milik Angkatan Laut Inggris, kembali mencetak rekor nyungsep ke laut. Media resmi pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021 menyebutkan, bahwa sebuah jet tempur F-35B Lightning II, yang beroperasi di kapal induk HMS Queen Elizabeth Aircraft jatuh di Laut Mediterania karena alasan yang belum ditentukan. Bayangkan bro, di Jepang pesawat ini mengalami kerusakan karena disambar petir. Dan selang beberapa bulan kemudian, pesawat ini melakukan aksi salam binjai di Laut Mediterania. Pemerintah Inggris menyebut, bahwa pilot F-35B yang mengalami insiden berhasil kabur pontang-panting meninggalkan pesawat melalui kursi lontar. Dan pilot berada dalam kondisi baik. Pemerintah Inggris menyebut, bahwa investigasi telah diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan sebab mengenai jatuhnya F-35B ini. Dari data yang dirangkum, Inggris menerima pengiriman F-35 pertama pada 2012. Dan mengerahkan 4 jet tempur F-35 pertama ke Pangkalan Udara Marham pada 2018. Kemudian, jet tempur F-35B pertama dikerahkan ke kapal induk Queen Elizabeth pada tahun 2020. Dan yang paling mengagumkan adalah, karena melihat jet tempur F-35 memiliki banyak masalah. Pada tahun 2020, pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka akan mengurangi jumlah pesanan jet tempur F-35 Amerika dari total pesanan 138 unit menjadi 48 unit saja. Bagaimana menurut abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer dunia.